api. Kalian nyediain korek, aku nyediain api. Kalian yang goreng. Ada kalian manusia. Mbak Pan. Apa? Yang modus pakai lambang buaya, yang serius pakai lambang halal. Bener itu, siapa Nur Fadila? Nonton bioskop itu pada heboh. Kalian pengen nonton juga ya guys ya? Ayo nonton sama aku. Kalau kalian pengen tuh ngomong, jangan iri. Iya. Nanti kalau pengen tuh ngomong gitu loh, jangan iri. Nonton bioskop gitu doang langsung pada heboh. Tuh, aku mau ngomong makanya kalau mau nonton bioskop. Karena aku gak tahu kalian tuh mau apa. Aku juga baru pertama ini nonton bioskop. Mana bioskop yang aku tonton psikopat lagi. Bayangin ada dijatuhin dari atas genteng. Wah, gitu. Apa ini film? Iya. Nonton bioskop pada heboh. Perasaan nonton bioskop ya nonton aja gini. Kalau ada suara kaget-kaget dan nonton lagi. Itu loh guys. Apa istimewanya? Banyak yang pada ngamuk nonton bioskop. Kenapa? Apa? Apa yang gak beres dalam hidup kalian? Kalian pernah nonton bioskop gak sih guys? Nonton bioskop tuh ada bangku-bangkunya. Sudah ada popcorn, ada air. Beli sendiri. Belakang ramai ada orang nonton juga. Gak pernah Vi. Makanya nonton. Ya kali aku nonton sambil live kan nanti kena copyright aku dimarahin guys. Gak boleh berduaan kali dek. Itu nonton beramai-ramai sebioskop bukan cuma berdua. Yang premier guys yang duduknya bisa gede. Apa? Bareng-bareng nontonnya banyak orang di belakang masih ada orang. Mana ada nonton berdua doang? Nonton berdua aja tuh nonton HP. Orang rame-rame di bioskop. Ini bukan klarifikasi. Bercerita ini. Keadaannya udah go public. Apa lagi tuh berita go public? Kamen ci aing tu.
nonton bioskop bareng-bareng, nonton berdua, nonton HP aja, nonton drama Korea berdua. Kita yang nonton, kalian yang ribet. Sehatkah itu hati? Iya, tapi sedikit dulu. Ngomong dulu. Ci, oi. Kamen ci-nya, kaum gift-nya. Oke, jualannya udah laku 28. Alhamdulillah. Iya, soalnya tuh sebenarnya netizen aneh banget, mereka berdua sama-sama jomblo terus apa masalahnya? Misalnya kalau yang cowok udah punya cewek. Menci Mimi. Kamenci Mimi. Kak Vira cantik banget. Jangan cantik. Cuy, stopnya. Kau enggak dandan, Dok? Udah. Gini aja. Mereka berdua itu para cewek-cewek yang membahas outfit-outfit tuh lagi membahas outfit-outfit. Bekerja aja. Tuh, mereka berdua itu lagi debat outfit, guys. Gitu guys, perempuan tuh dia lagi debat outfit tuh set heboh. Kenapa Dede nggak outfit sendiri? Aku mah udah dipilihin mas. Ini udah ganti, tinggal nyemplung tuh. Aku nggak ribet, aku tinggal nyemplung aja doang. Dede kan perempuan, masa Dede gak ikut? Nah lu kan gimana ya guys ya? Aku lupa diri kalau aku perempuan. Kak Melisa! Makasih. Tuh, dia pada meribetkan baju-baju. Sedangkan Anda dari malam yang pilihin capek. Kalau ke Ani sama kakak ini. Pakai pasmina juga enggak, Dek? Nanggu ya kita, Mak? Enggak. Jam berapa itu? Coba. Ini udah alhamdulillah guys, jualan aku udah laku 30. Udah laku 30. Picis, terima kasih yang udah shopping-shopping ya guys.
ini ada baju bagus-bagus, dia ada kardigan harganya cuma 45.000. Pokoknya terima kasih. Thank you, Mi Bom. Terima kasih, teman-teman. Mereka mah debat, aku mah kerja terus. Ya, udah laku 30 picis. Terima kasih. Thank you, CIMB. Iya. Terima kasih. Cik Trang, kamen Cik Trangnya. Kamen Cik. Makasih Kak Melisa. Apa ini mereka berdua? Cik, ay, stopnya. Guys, jangan lupa di follow-follow ini, guys. Makasih. Aku jualan ya, guys, ya, kalian. V, semakin dikenal orang, semakin privasi hidup kamu. Jangan apa-apa dipublish. Iya dong, aku nanti tahu-tahu aja lamaran. Tahu-tahu aja nikah, ya kan, Mak, ya? Tahu-tahu aja aku tiba-tiba lamaran, tahu-tahu aja nikah. Apa? Di mana? Belinya di mana? Apa? Ini. Yuk, kita membungkus. Oh, ini. Di sini aja kita ambil. Tahu-tahu aku nikah, lamaran, punya anak. Kalau aku nikah ya jangan pada marah. Orang hidup aku yang nentuin. Berarti kalau kalian aku nikah kalian marah, berarti kalian tuh kurang sehat. Ya Mak ya? Ayan. Ayan. Masa anak orang nikah pada marah? Berarti yang kalian gak sehat, berarti ini baju gue apa kebalik ya? Enggak sih. Oh iya, tas tadi gak usah dilipat, digantung. Mau dilipat aja ya? Berarti kalau aku nikah kalian pada komplain. Thank you, Kanovi. Berarti kalau aku nikah kalian pada komplain, berarti kalian gak sehat dong. Busy. Jilbabku gak kebalik, ini loh ada labelnya. Mencik Beling. Hello. Alhamdulillah udah laku 36. Terima kasih. Thank you. Makasih Kak Bella Santi. Thank you Cihoan Ngui. Dia tuh kayaknya kena ayan deh, guys. Hey. Iya kan dia? Hey. Dia tuh kena ayan kayaknya. Kayak gini loh orangnya. Iya kan? Iya gak sih, guys?
kadang tuh dia mengerikan tau. Bayi bajang lapar. Aku tahu. Apakah kamu tetap dekat dengan pasanganmu atau menjauh? Apa? Widya no boyfriend. Pasangan siapa? Pasangan? Hush. Aku tuh mau baca tappingan itu tuh cepet banget sih, hat hat bezi mau ngoy oi. Seksi, seksi boy. Vietnam. Wuhu. Mantik. Dikebuk lagi aku nanti. Bayi bajang itu lagi itu. Lagi sensi. Ye, yeah, video komso na. Ah, konten video seknya seknya sek laki ini. Ah. Ye, konten. Konten nah, video kontennya nah, sep-sep Indonesia, video semanya. Lah aku disuruh takut hantu, guys. Iya, Mak. Udah. Wes bangun. Jam 8 deh, Mak, saat telepon, Mak. Ayo ke publik. Oh ya, guys. Jadi aku mau klarifikasi. Sebenarnya tuh aku tuh udah punya pacar. Siapa ya pacarnya ya? Oh iya. Sebenarnya tuh aku tuh udah punya pacar. Tapi aku nggak tahu sekarang dia di mana. Aku pun belum pernah melihat wajahnya. Bahkan namanya saja aku nggak tahu. Dan belum pernah bertemu juga. Semoga kita langgeng ya, guys. Ya, guys. Semoga kita langgeng. Dan aku berharap aku sama dia tuh baik-baik saja. Terkadang tuh aku suka memikirkan siapa namanya. Ya aku ya. Apakah kamu tetap dekat dengan pasanganmu atau menjauh? Aku tetap dekat. Aku tuh sangat mencintainya. Iya. Dia sangat baik padaku. Terkadang tuh aku juga bingung. Baiknya apa? Iya, Ma. Apa? Masa? Ih, cepet.
Iya, berliannya di kawal. Apa dompet saipet kok ngene iki lho, Mama? HP ku ki telu. Tinggo kabeh ae, Mak. HP. Tinggi nge-vlog. Apa? Iya. Pacar baruku ini dipegang enggak mau. Diajak ngomong diem aja. Pacarku ini sangat unik banget. Diajak ngomong gak pernah nyaut. Diajak jalan gak mau jalan. Diajak makan selalu diam, katanya gak pernah makan. Kadang tuh aku bingung.